Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Bagaimana? Pasangin terus AF72. Nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. AF72 mantap. Terima kasih. Di kesempatan kali ini, di hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022, kami masih berada di Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Baiklah teman-teman, di video kali ini kami akan mengupdate atau mereview harga sapi bakalan jantan recommended sapi kurban tahun 2023. Baiklah teman-teman, kita awali dari sini. Oke Kang Darsono, ini harga berapa nih? 15.5 di Pegon Cross ini teman-teman. 15.5. Ini tinggi di 150, panjang 160. Oke. Oke, yang sebelah ini harga berapa, Bos? Minta 17.6. Minta 17.6 ini. Ini jenis apa, Kang? Limosin. Limosin. Bukan si mental moncong, Kang? Limosin. Limosin ya. Berarti ini cross ya. Kang, estimasi bobot ini di kisaran berapa nih, Kang? Sudah 500-an lah. Di sekitar kurang lebih, Kang ya, kurang lebih. Umur sudah 2 tahun, Kang ya? Kurang. Kurang ya? Kurang. Berarti ya kalau untuk kurban tahun depan ya masuk, Kang ya? Masuk ya. Pas banget lah pokoknya ya. Oke. Tinggi ada 150, Kang ya? Ada. Berarti tinggi 150, panjang 160 lebih ya kalau dari kaki depan ini ya. 160-165 ini. Oke. Bentangan kaki oke, kaki kuku mantap. Oke. Oke, geser sebelahnya. Yang ini harga berapa, Bos? 14.5. Masih si Pegon juga ini. Kang, ini bobot di kisaran berapaan, Kang? Ada 250 ada? Enggak ada ya. 200-an ya. 200-an nih, teman-teman, tinggi. Bobot. Oke, kalau yang ini 15. Ini masih Pegon juga ya. Masih Pegon. Oke. 16. Oke, ini ada lagi di belakang saya. Oke, ini 16 ini teman-teman ya. Di Pegon. Ini tinggi teman-teman nih. Cuman kurang dipanjang, kurang namanya apa, kurang proporsional ya, menang di tinggi kurang dipanjang. 16 juta. Oke, kita geser sebelahnya ini. Oke Bos, yang ini berapa, minta berapa nih Bos? 15.5. Yang satunya 15.5. Oh, sama 15.5-an. 15.5. Terus. Sudah mau muat, Pak? Belum ya. Masih ditawarkan, Pak ya. Ini kebak. Oke, ini simental moncong ya. Simental moncong cross FH ya namanya. Moncong putih. Terus ini simental. Oke. Kaos kaki putih. Ini mantep banget ini teman-teman. Ini bentangan kaki mantep. Dos.
Oke. Ini tinggi masih di kisaran 125-an ya. Kalau yang satunya 120, panjang 130, panjang sama ini 130. Kalau yang ini proporsional ini ya, si metal ini proporsional. Cuman sayang di bokong kurang semok ini. Panjang tinggi proporsional. Oke. Kita geser ke yang lainnya, teman-teman. Oke, di sana ada nego-nego. Oke. Abah, assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Oh, kurang ya. Dari mana nih? Margasari. Margasari. Rencana pada hari ini mau beli berapa ekor nih? Satu dulu. Di kandang sudah ada terisi? Belum. Ini berarti apa ya? Perdana ya. Kandang kapasitas berapa? Tiga. Tiga ekor ya. Oke, pada tahun lalu anak juga. Tahun lalu. Oke, berarti ini perdana ya untuk persiapan kurban ya. Oke. Oke, sementara mana yang ditaksir ini? Di antara yang ini. Mana? Itu. Yang itu ya? Iya. Oke, itu. Nawarin yang itu tuh. Mintanya berapa ini? Minta 18. Minta ada 18, sementara nawar berapa? Nawar 72. 172. Iya. Oke. Oke, proporsional itu teman-teman ya. Antara tinggi dan panjang proporsional. Tinggi di 150, panjang di 165 ya. Ini dari kaki depan sampai belakang proporsional. Antara tinggi depan, tinggi belakang. Oke, teman-teman, saya mendekat. Ini limosin cross ya. Ini bentangan kaki. Oke. Proporsional, sehat teman-teman nih. Oke, sehat-sehat. Oke. Sementara ditawar 17.2. Oke, yang ini bose, ini minta berapa nih? Sama, 18.5. 18.5. Oke, Bang Bagol rupanya ya. Oh. Punya Bang Bagol, 18.5, limosin nih teman-teman. Sehat. Insya Allah punya Kang Bagol, kondisi insya Allah sehat. Kalau yang ini harga berapa nih? Sama aja. Sama, 18.5-an. Oke, 18.5-an. Si Pegon jenis ini, 2 ekor. Ini bokong, bentangan kaki, jos banget ya. Lihat teman-teman, bentangan kakinya ini mantap. Ini kalau dia bisa mencapai bobot maksimal, ini daya tahan kaki ini sangat mantap teman-teman ya. Ini tidak akan goyah insya Allah. Untuk estimasi daging ini bisa di 65% ini ya, kalau kaki seperti ini teman-teman. Kalau di simental, kalau gede kaki biasanya estimasi kurang. Kalau yang begini estimasinya nanti bisa 65% ya estimasi daging. Mata moncong, sehat. Kang Bagol punya ya. Pendawa 5 Purwokerto. Oke. Oke, di sana deal or no deal? Oke teman-teman, akhirnya ini deal harga 17.5. Oke, ini pun harga sama ditawarkan 8. Oh, kalau yang ini 18-an, teman-teman. Sorry. Bukan 18.5, ini beda 500, 18-an masih milik Kang Bagol. Kang Bagol, Pendawa 5, Purwokerto.
Oke, Kang Bagol, jangan bosan-bosan. Konfirmasi lagi nomornya Kang Bagol. 081-1274-2728. Oke. Di samping Kang Bagol sudah nyebutin, insya Allah nanti nomor akan kami cantumin di video, teman-teman ya. Insya Allah tidak, jangan khawatir. Terima kasih Kang Bagol. Sugeng laris. Oke, jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you.